Semeton, tadi saya sudah selesai sembahyang di Penyawang dalam penyarikan ya. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang saya sangat banyak pemedek yang tangkil yang nantinya kita akan sama-sama masuk ke dalam pura dalam kayangan ya. Nah, kita menunggu pintu masuknya dibuka. Nah, ini pintu masuknya sudah dibuka, kita masuk sama-sama secara tertib satu per satu ya Semeton. Karena pintu masuknya ini hanya cukup dilalui satu orang. Nah, kita masuk secara tertib satu per satu. Nah, seperti inilah Semeton suasana situasi di dalam pura dalam kayangan. Nah, kalian bisa lihat sendiri suasananya seperti ini kalau lagi odalan ya. Ini adalah rangkaian video part 4 dari video sembahyang odalan serentak di 5 pura di Denpasar Pemecutan. Ikuti video-videonya sampai akhir ya, Semeton. Nah, sekarang saya mau cari tempat duduk untuk sembahyang dulu. Sebentar, pas sembahyang saya post videonya ya Semeton ya, karena saya mau sembahyang dulu. Setelah selesai sembahyang, saya lanjutkan videonya lagi. Kita lagi menunggu juru mangkunya ngetisin tirta ya Semeton ya. Nah, ini juru mangkunya sudah ngetisin tirta dan memberikan bije. Tanda sembahyang sudah selesai. Nah, di sini setelah selesai sembahyang, ada juga yang sujud ya. Sujud tanda rasa bakti terhadap Ida Betara dalam kayangan. Setelah selesai sembahyang di pura dalam kayangan, saya akan menuju atau kita akan menuju ke pura berikutnya yaitu Pura Panarajon. Nah, ini kita sedang antre untuk keluar ya Semeton ya. Nah, itu yang kalian lihat itu pintu masuk ya yang tadi kita masuki. Nah, ini pintu keluarnya juga kecil ya Semeton, hanya cukup untuk satu orang keluar sama seperti pintu masuk tadi. Jadi kita keluar secara tertib satu per satu. Nah, sekarang kita menunggu pintu keluarnya dibuka.
Nah, ini pintu keluarnya sudah dibuka. Kita keluar satu persatu secara tertib ya. Nah, itu kalian lihat pemedek yang akan sembahyang di Pura Dalem Kahyangan. Mereka mengantre untuk masuk ya. Sedangkan kita selesai sembahyang, kita sudah keluar. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Ini yang keluar satu per satu ya. Nah, sedangkan yang mau masuk itu pemedeknya banyak sekali ya. Ini sekarang saya sudah berada di Jabopuro Dalem Kahyangan. Kita akan menuju ke tempat persembahyangan berikutnya, yaitu Pura Panarajon. Ikut terus ya, semeton video-video kami sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.